Balik lagi sama Mama Dini di sini. Apa kabar semuanya? Mama Dini harap semuanya baik-baik aja ya. So, di video kali ini berdasarkan banyak banget permintaan yang inbox Mama Dini, yang message Mama Dini supaya Mama Dini bikin video membuat bolu kukus. Karena tempo hari di Facebook Mama Dini dan di Instagram Mama Dini share waktu Mama Dini bikin bolu kukus ini sama Moza, tapi si bolu kukus ini Mama Dini nggak videoin guys gitu ya. Jadi karena bikin video, cah. Karena waktu bikin bolu kukus ini benar-benar tanpa direncanakan banget. Ini tuh udah waktu lagi bikin itu udah sore dan ya bikin semacam activity buat Neng Moza gitu kan. Jadinya jadi deh ya udah kita bikin aja bolu kukus karena bahan-bahannya juga udah ada dan bahan seadanya aja gitu maksudnya. Oke, jadi seperti itu. Pada saat Mama Dini share, teman-teman pada nanya resepnya dong. Mama Dini mau resepnya dong, bagaimana dong gitu. Dan memang Mama Dini pengen banget bikin bolu kukus semenjak waktu lagi pertama ngeliat apa namanya videonya dari atau postingannya dari teman Mama Dini, Mbak Sarah Rodriguez yang ada di Hamburg. Saat itu beliau posting bolu kukus buatannya beliau. Dan Mama Dini pengen banget bikin gitu kan. Nah, baru kesampaian sekarang deh. Jadi, bagaimana cara membuatnya? Langsung aja yuk kita sebutin bahan-bahannya dulu.
sampai penuh ya, maksudnya diisi cetakan tersebut diisi sampai penuh. Thank you.
banget. Jadi kalau kalian nggak punya kertas untuk membungkusnya, masih bisa pakai kertas wajit ya. Jadi kertas wajit digunting aja. Dan enak banget. Nah, ini masih ngukus, ya. Makan kalau dapur udah berantakan ya guys. Masih ngukus beberapa lagi. Jadi ukurannya yang tadi yang 150 gram itu, 150 gram terigu dengan 150 gram gula itu jadi 11 buah ya, 11 cake ya, 11 cake. Enak guys. Hujan-hujan, hangat-hangat. Enak. Pas banget manis. Sekian dulu video dari Mama Dini ya kan. Jadi kalian sudah tahu bagaimana cara Mama Dini membuat si bolu kukus ini. Oke. Jadi ada beberapa step di situ dan kalian bisa ikutin ya. Ini takarannya untuk takaran yang Mama Dini bikin ya. Jadi bisa bikin 11 sampai 12 piece cake gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video Mama Dini berikutnya. Jangan lupa untuk selalu di like, share, juga di komen. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa share dan bagikan di sosial media kalian. Twitter, Instagram, or Facebook. So it's up to you guys. If you like my video, you can share as much as you want. Okay? So, jangan lupa untuk selalu lihat-lihat juga video-video dari Mama Dini yang lainnya. Dan juga, kalau lagi subscribe, itu digetarkan loncengnya ya. Sayang ya, jadi supaya kalian update terus video-video dari Mama Dini. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.